Halo teman-teman, sebelum kalian menonton videonya lebih dalam, yuk klik tombol subscribe dan juga tombol lonceng di sampingnya. Thank you, selamat menonton. Halo teman-teman, bagian gua Luna Dunwell, welcome home. Dan kali ini gua akan membahas mengenai Seal Online Blade of Destiny. Dan kita akan bahas mengenai job-job lain. Dan di sini teman-teman, sesuai dengan judulnya, sesuai dengan thumbnailnya, kita akan bahas job yang cukup asik ini. Dulu meningkatinya susah. Jadi kalian bisa contek aja masalah skill job satunya seperti ini. Pokoknya skill-skill production kalian lengkapin aja. Soalnya kita butuh untuk production something. Dan kemudian isi luck untuk statusnya jangan lupa. Soalnya ada beberapa manual yang butuh luck. Meskipun kebanyakan cuma 5 minimumnya ya. Dan ini kita bahas mengenai skillnya. Kalian contoh aja seperti ini. Dan sisanya hanya ini doang. Enhancing ini doang yang gua gak bisa maksin. Soalnya gak cukup EP. Sejauh ini adalah job yang cukup susah untuk leveling. Jadi kalian mesti paling enggak kalau zaman dulu ya, kita mainnya Demolition dulu. Kemudian kita ubah menuju ke itu sih. Wait. Kita ubah menuju ke itu teman-teman, Artisan. Jadi kita main dulu level gede, lalu kita ubah dan jadilah artisan yang kalian inginkan. So, intinya apa? Intinya untuk produksi sesuatu, habis itu untuk meng-app kebanyakan gitu, dan juga untuk mengkatalis. Jadi ing, dg, xg. Baik dia senjata, baju, ACC dan lain-lain, dan semuanya bakal dicoba satu persatu. Dan untuk app-nya sama demo nggak ada bedanya, sama-sama acak, sama-sama bagus. Kalian bisa pakai high app, itu bagus sekali high app. Jadi untuk mengenai job ini sudah cukup bagi gua, salah satu job yang gua cukup minati untuk menjadi kaya pada saat itu. I don't know jika sudah nggak jadi kaya lagi di sini, tapi pada saat itu ini adalah salah satu job yang bisa membuat cepat kaya. Oke teman-teman, sekilas dulu mengenai infonya. Jangan lupa like, subscribe bagi yang belum. Ketemu lagi di next game yang lain atau next episode. Gua ucapin thank you, God bless you, and bye.